Dan itu semua tidak ada ruh kalau kita tidak ada ikhlas dan all out. Jadi kita hidup ini harus all out apa yang kita alami, kita all out, kita amati. Bekerja bukan mencari uang. Bekerja itu ibadah. Siapa yang ngasih uang? Allah. Tapi implementasi pelaksanaan dari pengamalan ilmu yang diperoleh, ilmu apapun, karena kali ini nanti kita belajar tentang ilmu tentang resistensi antimikroba, dan juga nanti dari Pak Suryo mungkin akan menyampaikan ilmu manajemen pemeliharaan yang baik dan benar, karena itu juga saling terkait. Ya, tidak menarik buat industri untuk menginvestasikan mencari antibiotik baru. Kemudian global, masyarakat global khawatir terkait dengan ini. Dan tahun 2016 dilaporkan tentang rekomendasi global yang dikaji oleh ahli ekonomi dunia. Kalau kita tidak melakukan apapun saat ini tidak ada upaya dari global. Global ini semua negara ini artinya semua sektor, baik kesehatan maupun kesehatan hewan. Maka di 2050 akan diprediksi resistensi antimikroba menjadi pembunuh nomor satu. Kita saat ini mungkin karena terlalu fokus ke hal yang teknis, kita tahu ilmunya, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana faktor sosial, bagaimana faktor ekonominya. Tadi dibilang, bagaimana merubah peternak yang sudah 20 tahun berpraktek seperti itu gitu. Maka mungkin harus dipikirkan bagaimana caranya memotivasi peternak sehingga bisa merubah prakteknya menjadi lebih baik ke depan gitu. Penyebab sakit infeksi itu ada 3, virus, bakteri, jamur. Jamur itu panunan itu ya, panu, gudik, kalau gudik sudah bakteri. Kalau virus itu apa? Batuk, pilek, diare yang mancur-mancur itu virus. Ya. Nah, cara virus atau bakteri masuk dari tubuh kita itu melalui luka. Yang terbanyak melalui makanan. Kalau orang ini tidak punya kebiasaan minum antibiotik sebelumnya, beda. Jarang orang ini mengalami komplikasi. Suhu tubuh ayam normal adalah 39 sampai 40,5 dari ukur dari suhu rektal. Dia akan stabil di situ dalam kondisi apapun. Inilah yang menjadi termodinamika di dalam tubuh ayam, termoregulasinya. Dia akan menggunakan energi atau mau melepas energi. Ini yang akan kita manfaatkan di dalam efisiensi, efektivitas manajemen terhadap performa. Buatlah pekerjaan yang memudahkan untuk manajemen teknis. Bukan asal pasang sudah. Antara di misalkan di sini di tirai yang di blok dipatenkan di atas atau di bawah, ini juga penting. Konsep dasar termoregulasinya adalah di sini. Suhu ayam tergantung dari suhu luar. Kalau suhu 28 masih normal 40. Kalau suhu luar itu naik, maka internal body temperaturnya juga naik. Terjadi panting. Dan harapan kami semoga di tahun-tahun mendatang jadi produk hewan khususnya untuk ayam atau perunggasan itu bisa terbebas dari AMR. Ternyata pemberian antibiotik itu harus benar-benar terseleksi, jadi agar tidak terjadi resistensi. Selama ini kita dibukakan mata bahwa residu antibiotik itu sangat berbahaya, bahkan lebih bahaya dari bom atom. Dan dari Harvard membukakan mata juga dari kita
bahwa dengan perlakuan atau tata laksana atau kejelian kita terhadap lingkungan, terhadap kondisi ayam, itulah yang membuat kunci sukses yang abadi. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini, yang tadi diberikan kepada kami, akan menjadi bekal bagi kami untuk melaksanakan perbaikan dari manajemen produksi kami, sehingga apa yang kita hasilkan nanti menjadi hasil yang maksimal. Makanya dalam penggunaan antibiotik pada hewan ternak nanti, kita harus pada posisi yang non atau zero ya, sehingga menghasilkan kualitas daging yang sehat dan produk yang baik.